Selamat pagi, anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita belajar matematika mengenai soal cerita, KPK, dan FPB. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kalian berdoa terlebih dahulu, ya. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama mendengarkan penjelasan pembelajaran matematika. Ciri-ciri soal cerita KPK: yang pertama, pilihan jawaban berupa waktu, bisa berupa hari, tanggal, jam, atau tahun. Misalnya, pada soal mereka akan melakukannya bersama-sama lagi pada hari titik-titik, maka pilihan jawaban tentu saja berupa hari. Yang kedua, ada kata-kata setiap sekali, mereka bersamaan, bersama-sama, atau bersama-sama lagi. Jika salah satu atau beberapa dari kata-kata tersebut ada di dalam soal, maka... Soal tersebut kemungkinan besar adalah soal KPK. Mari kita bersama-sama contoh soal cerita yang berbentuk KPK ya. Soal yang pertama, Aminah berenang setiap 10 hari sekali, sedangkan Ani berenang setiap 15 hari sekali. Jika mereka bertemu di tempat berenang pada tanggal 24 April 2019, tentukan pada tanggal berapa mereka akan bertemu bersama-sama lagi di tempat berenang. Di sini ada kata bersama-sama lagi, maka soal cerita ini masuk ke dalam soal KPK. Kita lihat ya, penyelesaiannya. Soal tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan KPK. Aminah berenang setiap 10 hari sekali. Ani berenang setiap 15 hari sekali. Artinya, kita harus mencari KPK dari 10 dan 15. Untuk mencari KPK, kita dapat menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor. Kita sama-sama ya, mencari faktorisasi prima dari 10. Kita tulis dulu 10, lalu. 10 kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. Karena 5 merupakan bilangan prima, maka pengerjaan pohon faktor selesai sampai sini ya. Jadi, faktorisasi prima dari 10 adalah 2 dikali 5. Berikutnya kita akan mencari faktorisasi prima dari 15. Kita tulis 15. Lalu, 15 kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, berapa? Kita bagi dengan 2. Apakah bisa? Tidak bisa ya. Maka kita bagi dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 3. 15 bagi 3 hasilnya adalah 5. Jadi, faktorisasi prima dari 15 adalah 3 kali 5. Nah, ingat syarat untuk mencari KPK, yaitu bilangan dengan pangkat yang tertinggi dan faktor bilangan yang lain. Di sini ada tidak? Bilangan yang kembar dengan pangkat yang tertinggi. Ada ya yang kembar ya. Nah, tetapi ini memiliki pangkat yang sama. Berapa? 5. Nah, kita pilih ya. 5. Lalu faktor bilangan yang lain ada tidak? Ada ya. Yaitu 2 dan 3. Jadi, KPK dari 10 dan 15 adalah 2 kali 3 kali 5. Yang hasilnya adalah 30. tadi kita sudah mencari KPK dari 10 dan 15. Untuk mencari kapal Aminah dan Ani akan berenang bersama-sama kembali. Di sini Ani dan Aminah berenang bersama-sama pada tanggal 24 April. Maka ia akan berenang kembali pada tanggal berapa ya? Nah, tadi kita sudah mencari KPK. Berapa hasilnya? 30 ya. Maka Amina dan Ani akan berenang kembali 30 hari ke depan. Kita hitung ya sampai 30. Kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 dan 30. Nah, tanggal 24 Mei ini Amina dan Ani berenang bersama-sama kembali ya. Aminah dan Ani akan berenang bersama lagi pada tanggal 24 Mei 2019. Berikutnya kita akan melihat ciri-ciri soal cerita FPB. Yang pertama, ada kata-kata berapa banyak, paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Jika salah satu atau beberapa dari kata-kata tersebut ada di dalam suatu soal, maka soal tersebut kemungkinan besar adalah soal FPB. Mari kita bersama-sama melihat soal cerita FPB. Di sini ada soal cerita yang pertama, pada hari Minggu, ibu membeli 32 buah apel dan 48 buah jeruk. Dua jenis buah tersebut rencananya akan ibu berikan kepada tetangga sekitar rumah. Ibu akan memberikan sejumlah apel dan jeruk dengan jumlah yang sama pada masing-masing tetangga. Berapa banyak tetangga yang akan mendapat buah dari ibu? Kalian lihat di sini, ada kata "jumlah" yang sama dan berapa banyak. Maka soal ini adalah soal FPB. Kita lihat ya penyelesaiannya. Soal tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan FPB. Ibu membeli apel sebanyak 32 buah dan jeruk sebanyak 48 buah. Artinya kita harus mencari FPB dari 32 dan 48. Untuk mencari FPB, kita dapat menggunakan faktorisasi prima atau menggunakan pohon faktor. Kita cari ya, FPB dari 32 menggunakan pohon faktor terlebih dahulu. Di sini kita akan tulis 32. Nah, 32 akan kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil. Berapa? 32 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 16. 16 bukan bilangan prima, kita bagi lagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 16 bagi 2 hasilnya adalah 8. 8 bukan bilangan prima, maka kita bagi lagi dengan bilangan prima yang terkecil. Bagi berapa? Bagi dengan 2 ya. 8 bagi 2 hasilnya adalah 4. Nah, 4 bukan bilangan prima. Maka kita bagi lagi dengan bilangan prima yang terkecil. 4 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 2. Bilangan 2 yang terakhir merupakan bilangan prima, maka pengerjaan pohon faktor selesai sampai sini. Maka faktorisasi prima dari 32 adalah 2 pangkat 5 karena di sini 2-nya ada 5 kali ya, kita hitung. 1 2 3 4 5. Berikutnya kita akan mencari faktorisasi prima dari 48. Kita tulis 48 ya. Nah, 48 kita akan bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 48 bagi 2, hasilnya adalah 24. Nah, 24 bukan bilangan prima. Maka kita bagi lagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 24 bagi 2 hasilnya adalah 12. Nah, 12 bukan bilangan prima, maka kita bagi lagi dengan bilangan prima yang terkecil lagi, yaitu 2. 12 bagi 2 hasilnya adalah 6. 6 bukan bilangan prima, maka kita bagi lagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, 3 merupakan bilangan prima. Maka selesai ya pengerjaan pohon faktor sampai di sini. Faktorisasi prima dari 48 adalah 2 pangkat 4 kali 3. Lihat, 2 nya ada berapa banyak? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Maka 2 pangkat 4 dikali 3. Karena kita akan mencari FPB, ingat syarat mencari FPB. Cari bilangan yang sama dengan pangkat yang terkecil. Di sini ada tidak bilangan yang sama? Ada ya? Dua. Lihat namun di sini ada pangkat yang terkecil yaitu 2 pangkat 4. Jadi FPB dari 32 dan 48 adalah 2 pangkat 4. Yang hasilnya adalah 16. Setelah melihat penjelasan tadi, kita bisa tahu FPB dari 32 dan 48 adalah 16. Jadi, banyak tetangga yang mendapat buah dari ibu adalah 16 tetangga. Sekian ya, pembelajaran matematika hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran matematika berikutnya. Terima kasih.